Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia. Kali ini kita membahas tentang jihad. Jihad ini sangat-sangat menarik karena jihad ini selalu dikaitkan dengan aksi-aksi terorisme, radikalisme, dan berbagai macam kekerasan. Oleh karena itu kita perlu membahas apa makna jihad itu. Nah, kita ingin mengutip pandangan atau pendapat dari Profesor Dr. M. Quraish Shihab. Beliau menulis dalam bukunya Islam yang saya fahami, keragaman itu rahmat. Di halaman 185 beliau menjelaskan tentang makna jihad. Kata jihad terambil dari kata juhud yang mempunyai aneka makna, antara lain upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, kegelisahan, dan lain-lain. Makna bermuara pada mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan. Nah, itulah yang makna dari jihad yang dikemukakan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Jihad sebagaimana disebutkan di atas adalah mengerahkan semua kemampuan atau melakukan kegiatan sampai mencapai tingkat yang menyulitkan diri dan menampik keburukan atau meraih kebaikan. Jihad ini di dalam Al-Quran itu terulang 31 kali, sedang perang hanya 4 kali. Ya. Perang mengesankan penggunaan senjata yang ditujukan kepada pihak lain, sedang jihad tidak selalu demikian. Bukankah ada yang dinamai jihad dan kabira, jihad yang besar, yakni jihad melawan nafsu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujahid adalah sosok yang menghadapi dirinya. Jadi ini yang kita bisa baca di dalam karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Nah, mengapa jihad itu diperlukan? Karena di dalam hidup ini selalu bersamaan antara hak dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan. Tidak pernah di dalam kehidupan ini yang ada hanya kebaikan. Di masyarakat apapun selalu ada yang namanya kebaikan dan keburukan. Nah, di dalam masyarakat muslim itu sendiri memang diperintahkan untuk kita berjuang. Berjuang apa? Berjuang melawan yang tidak baik itu. Yang tidak baik itu macam-macam di dalam hidup kita ini. Dan termasuk melawan diri kita, jihadun nafs. Berjihad melawan diri kita. Apa diri kita itu yang harus lawan? Nafsu kita. Nafsu ingin mengambil orang, mengambil hak orang, atau mencuri, atau merampok, atau korupsi. Nafsu untuk memerangi orang lain. Macam-macam nafsu itu ada dalam diri kita, dan itu yang harus kita lawan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki masyarakat itu, Allah memerintahkan kita untuk berjihad, untuk berjuang,
Tadi sudah dijelaskan makna dari jihad itu sendiri, bersungguh-sungguh, termasuk untuk memerangi kemiskinan. Kita harus berjihad di situ. Bagaimana memerangi kemiskinan itu sendiri? Tentu dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, mengerahkan seluruh potensi, seluruh kekuatan kita dengan bersama-sama. Sama juga untuk memerangi masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia dari kebodohan. Tidak ada pilihan, harus berjihad untuk mendorong supaya seluruh masyarakat kita, seluruh rakyat kita itu belajar sesuai dengan firman Allah yang pertama diturunkan di bulan Ramadan, yang dimulai iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi membaca itu adalah jihad untuk merubah setiap orang, merubah masyarakat kita, merubah bangsa kita menjadi pintar. Dan tentu menulis, menulis ilmu pengetahuan, menulis kebaikan, menulis ini harus kita lakukan untuk melawan godaan iblis yang selalu datang pada diri kita. Dan iblis ini sudah berjanji di hadapan Tuhan, saya akan menjerumuskan anak cucu Adam ini hingga mereka itu tersesat dan akhirnya masuk ke neraka. Jadi jihad yang digambarkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ini sangat penting kita pahami. Jihadun nafs, terutama memerangi diri kita yang angkara murka, yang sombong, yang mau menang sendiri, mau menghancurkan lawan politik, tidak peduli pada sesama, tidak mencintai sesama. Ini harus kita lawan. Dan cara melawannya itu adalah bersungguh-sungguh bersama-sama untuk membangun suatu masyarakat yang baik. Sekali lagi, adanya jihad itu karena adanya keburukan, adanya kebatilan, adanya kejelekan, adanya kerusakan. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah, jihad besar itu atau non fisik dapat mengambil aneka bentuk, di antaranya satu, jihad terhadap nafsu yang sifatnya selalu mengajak pada keburukan atau paling tidak menghalangi melakukan kebaikan. Ini dapat berupa jihad untuk belajar, meneliti, dan mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya, jihad untuk mengamalkannya dan dilanjutkan dengan mengajarkannya. Itu yang kita sebutkan tadi dengan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Yang kedua, jihad mempertahankan kesucian jiwa dengan mengendalikan nafsu dalam aneka bentuknya, seperti dorongan seksual dan emosi berlebihan, seperti yang berkaitan dengan benci, garing amarah, maupun senang atau cinta. Cinta kepada keluarga atau harta benda. Semua ini memerlukan kesabaran, yakni menahan rayuan nafsu yang mendorong pada kegiatan-kegiatan buruk tersebut. Tiga, jihad melawan setan, yakni kekuatan negatif yang mengajak pada kegiatan negatif yang berada di luar diri manusia. Ini bisa jadi sosok manusia, bahkan teman akrab. Bisa jadi juga bisikan-bisikan setan yang tidak terlihat, tapi mengembuskan dorongan kejahatannya ke hati manusia atau dalih-dalih keburukan ke pikiran manusia. Ini yang disebutkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab mengenai jihad non-fisik yang harus dilakukan. Saya kira ini yang sangat penting kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi renungan kita di bulan Ramadan untuk kita terus berjuang, untuk berjihad, merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah masyarakat kita dengan mengajak untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan di dalam upaya kita melakukan kebaikan, intinya itu adalah kesungguhan. Jihad untuk merubah yang buruk ini menjadi baik, yang buruk ini, yang batil ini menjadi baik. Semuanya itu untuk kemajuan, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dan
rakyat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.